Hi guys, okay, welcome back to Gamers Free. Okay, kali ni kita ada satu lagi item untuk kita share. Dan sebelum tu jangan lupa untuk terus support pada Gamers Free dengan tekan pada butang like, pada butang share. Dan juga guys, please subscribe dan yang telah subscribe pada channel Gamers Free, thank you so much for your support guys. Okay, kali ni kita ada satu lagi item yang best. Sebelum tu, jom kita layan intro dulu. Yes guys, welcome back to Gamers Freak. Ada satu item yang ingin kita sharekan dengan you all semua, iaitu sebuah kereta RLC yang special punya, yang kena beli from the online website dekat dalam Hot Wheels, iaitu sebuah kereta Lamborghini guys. Okay, kereta Lamborghini ni memang special. Color dia memang cun gila. Dan sebelum-sebelum ni diorang dah keluarkan a few colors untuk model Lamborghini ni. Okay, sebelumnya ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau. Dan contohnya adalah seperti nanti kita tunjuk. Kita akan buat unboxing dulu. Kita akan buat unboxing yang ni dulu. Warna yang paling baru, warna yang paling latest sekali. Dan selepas tu kita akan tengok apa warna-warna lain yang telah dikeluarkan sebelum-sebelum ni. Okay guys, jom kita tengok untuk unboxing ini. Totally new, brand new seal. Dan saya akan buat unboxing betul-betul dengan you all dekat depan ni. Okay guys, are you ready? Let's do this. Okay, saya akan unseal kat sini. Sebab kita tak nak box dia rosak eh. So kita buka dia perlahan-lahan kat situ. Okay, so this is the new color. Are you ready guys? Okay, jom kita tengok. Warna barunya adalah Lamborghini Countach. Okay, Lamborghini Countach LP warna biru guys. Ini adalah RLC untuk Hot Wheels Lamborghini yang terkini dengan warna biru. Okay, yes. So, ini adalah dia punya packaging. Dekat bahagian depan dia, packaging dia macam ni. Okay, on the side ada logo Lamborghini. Okay, ada a few wordings kat belakang ni. Siapa? The crowd has spoken with an overwhelming 41% majority vote. Okay, 82 Lamborghini Countach LP 500S was the clear cut winner for this year's selections vehicle. Okay, ni selections vehicle. So, opting for ice blue spectre flame point. Okay, ice blue spectre flame form, and it's going to be like this. Yes guys. Okay, jom kita tengok apa bentuk, apa warnanya yang spectre flame sangat tu. Apa yang spectre flame sangat tu? Okay, jom kita tengok secara bersama-sama. Inilah dia guys, macam awesome, nice, cun, gila. Okay guys, sambil-sambil kita buat review untuk kereta Lamborghini Countach warna biru ni, so saya akan buat double recording juga dekat sini. So secara close up kita dapat tengok dengan dekat guys. Okay, let's do this. Okay, okay, saya akan buat recording juga dekat sini. Okay, boleh tengok pada screen. Kita tengok pada screen. Ini adalah the very close up. Okay, ini adalah kereta Lamborghini tu. Dan ini adalah 82 Lamborghini Countach LP 500S. Yes guys, ini adalah packaging dia. Okay, so ini adalah model kereta. Tengok bahagian bawah dia ada apa. Okay, ada some copyright dan juga ini Lamborghini punya logo. Dan itu guys, yes, from the side we can see that dia punya warna dia lawa lah guys. Serius lawa. Oh, ini lawa. Oh, dia punya warna dia lawa gila, cun gila. Memang cun. Spectre flame blue. Just look at the screen guys, tengok pada screen. Boleh nampak warna dia lawa. Ni dia pada atas. Okay, memang very very metallic. Itu yang special tu dengan warna apa ni, spectre flame ni untuk Hot Wheels ni. Warna spectre flame ni memang dia menaikkan lagi tau. Dia menaikkan lagi warna kereta tu. Korang boleh tengok. Sekejap pegang sikit. Saya pegang macam ni, selesa sikit. Lama tengok ke depan ni guys. Memang cun guys, cun mercik. Memang au, memang au lah. Tersangat au. Cun guys.
bahagian belakang dia tengok. Dengan spoiler dia ada number plate. On the side dia punya spoke rim tu macam warna-warna putih-putih macam tu. Okay, satu pintu dia itu yang special tu. Lamborghini ni special tu, dia punya pintu tu memang terangkat kat atas. Dia biasa kereta pintu kita buka kepak kepak daripada tepi kan. Ini pam dia naik kat atasnya tu. Fuh lah macun guys. Tengok dekat bahagian atas dia. Shining guys. Lawa. So ni from the other side lebih kurang sama juga. Oh ini sepatutnya. Ini sepatutnya dia punya main side. Main side dia adalah sini lah. So kita boleh nampak dia ada logo situ. Hot Wheels Redline punya logo. Lamborghini Countach LP 500S warna biru. Dekat bahagian atas ni dia ada tulis. Dan ni juga logo dia. So guys, this is the item. Mana dia punya kotak ni? Okay, ni kotak. So dia punya packaging comes together with this. Ada dia punya main box yang warna putih ni. Warna putih ni. Okay, hard box. Hard box, Hot Wheels. Dan dalam dia ada dia punya box cover macam ni. 2022 Selections Series. So basically for year 2023 probably mungkin ada juga yang dia punya selection series dan, tapi kita tak sure. Tak sure kita apa. Dan kalau keluar Lamborghini juga mungkin warna-warna yang berbeza pula guys. So this is it. This is it. Okay. So dia ada Lamborghini Countach warna biru dengan warna Spectre Flame yang memang wow. Okay guys, selain daripada tu, okay, selain daripada tu, okay, saya letak dekat sini. Dia pernah keluar a few colours sebelum ni. Dan saya ada warna hijau. Okay. Warna hijau boleh tengok pada skrin ini adalah yang lawa tu guys. Warna hijau pun memang cun mericik. Warna hijau dan juga warna biru. Okay, ini the year before. Dia dah keluar warna hijau. Cun kan guys. Okay, ada juga dia keluar sebelum ni iaitu warna hitam. Okay, saya masih lagi put inside the case yang this one. Warna hitam guys. Sekali dengan kotak dia nampak. Kotak dia. Very nice guys. This is the color hitam. Ada hitam, ada hijau dan juga paling latest adalah warna biru guys. So memang nampak. Memang nampak. Okay guys, how was the review? Okay. So saya tunjukkan sekali lagi secara dekat Lamborghini Countach untuk warna Spectre Flame Blue. Okay guys. Dia basically dia tak panggil blue, dia panggil apa tadi? Ni dia punya ice blue. Dia sebut dekat situ ice blue. So this is it. Okay guys. So oops. Kita letak side by side dengan yang ini. Nampak. It's green and this one is blue. Dua lawa. Dua warna ni antara yang warna yang lawa guys. Okay guys, thank you for your support. Thank you for watching. Till next time, jangan lupa untuk terus support Gamers Week. Tekan pada butang like, butang share dan juga butang subscribe guys. Jangan lupa untuk support juga dengan Gamers Week untuk join kita punya membership guys. Kalau join membership, whenever kita ada info berkaitan dengan hunting, pot-pot hunting, kita akan terus share pada members. Dan members selalu akan dapat voucher Shopee guys. Till next time, kita jumpa lagi dalam Gamers Week.